Kemudian pastikan posisi kepala belakang tidak terpasang dalam jemaah di dalam administrasi Cibatu. Dirijakan kebakaran yang seharusnya pada pukul 20 lebih 10 menit. Saat ini posisi kepala belakang di jalan stasiun Cibatu masih berada di stasiun Gado Bakong. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan Operasi Gado Bakong, kami memohon maaf atas keterlambatan kedatangan kereta api lokal tujuan dari stasiun Cibatu. Persiapan untuk keberangkatan lagi. Jadi kalau tadi kursinya menghadap ke timur, nah sekarang kursinya menghadap ke barat. Oke, ini Argo Parahyangan untuk keberangkatan jam 20.50 kalau nggak salah. Oke, that's all. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Thank you.